Melalui perwakilan Persatuan Jaksa Indonesia atau Persaja Sukabumi melaporkan advokat dan pemilik akun YouTube Quisen TV Alvin Lim dan Hadi ke Sentra Pelayakan Kepolisian Resort Sukabumi pada Rabu pagi. Pelaporan diwakili Persaja Sukabumi yakni Kasubsi Penuntutan Diki Kurnia dan Jaksa Fungsional Aji Sukarji. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi melalui Kasih Intelijen Tigor Usirait mengatakan dilaporkannya Alvin Lim dan Hadi atas adanya pembicaraan bahwa Kejaksaan lembaga sarang mafia busuk dan sampah di kanal YouTube-nya yang menurutnya telah menghina dan mencemarkan nama baik Kejaksaan Republik Indonesia. Dijelaskan Tigor setelah dianalisa bahwa ucapan tersebut jelas telah memenuhi unsur pencemaran nama baik lembaga dengan menyebut sampah dan sarang mafia juga banyak yang curok-jorok. Jadi kita Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mewakili Persaja melakukan laporan polisi terhadap saudara Alvin Lim. Karena beliau atau dia menyampaikan di akun YouTube-nya mengatakan bahwa kejaksaan adalah suatu lembaga sarang mafia busuk dan seperti sampah. Nah, kita keberatan dengan pernyataan Alvin Lim yang tanpa berdasar. Sehingga yang kami lakukan juga atensi dari pimpinan kami tertinggi dari Kejaksaan Agung kemudian ditindaklanjuti kepada masing-masing daerah Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Tigor Sirait kembali menjelaskan berdasarkan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan diharapkan bisa ditindaklanjuti. Dari Cibadak Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika.